yang lain bersama dengan kumpulan cempulin tunas daripada kampung sekolah kebangsaan Sungai Lam Tengah dan juga di Kencana, iaitu penggiat seni asli daripada Kuala Selangor. Hari Jumaat yang pertama kami hadir itu, kita singgah ke kedutaan Malaysia di Indonesia membawa persembahan dan kemudian terus 3 hari berkampung di Bandung. Tapi alhamdulillah kita bawa seni budaya kita Selangor dan mereka merasai kelainan, dan kita di samping itu kita ada membuat apa ni MOU dengan Dinas Pendidikan Dasar di di Bandung. Anugerah yang di mana dalam MOU itu antaranya pertukaran budaya ini akan ada kelangsungan daripada Dinas Pendidikan Bandung akan hadir ke Selangor untuk berkampung dan, warna, dan merasai bagaimana budaya orang Melayu, orang Jawa yang ada di Selangor. Penemuan dan pencarian batu permata di Malaysia ada perbezaan identiti di peringkat kecil-kecilan dengan pengawasan dari pihak Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia memasarkan lagi kekayaan budaya kita di negara luar. Dalam negeri, kita untuk memastikan anak dahulu kita bukan sahaja hanya lebih cenderung kepada teknologi, lebih juga mencintai kebudayaan. Tujuan asas kita untuk jadikan untuk memenuhi kehendak industri kepada mereka ini dan juga lebih keyakinan. Di mana kita telah didik mereka di peringkat daerah, sekolah. Bila kita bawa mereka ke luar negara ini supaya mereka rasa keyakinan untuk membuat persembahan di luar negara. Jadi macam kerajaan, sama ada bahawa, kerajaan negeri ataupun kita sumpun, kerajaan persekutuan tapi tak sumpun tak semestinya sama budaya ini. Nah, jadi mereka tengok kelainan itu dan kita cuba bawa budaya kita selama ini. Dan tunas harapan yang kita bawa ini supaya mereka ini di setiap daerah kita wujudkan jadi satu ataupun setiap sekolah daerah itu adanya satu kumpulan seni budaya yang boleh kita ketengahkan. Ikut identiti daerah itu sendiri. Yang macam di Kuala Langat, majoriti orang Jawa. Jadi kita bawa cempulin. Okay. Ya, kalau di Kuala Selangor mungkin serangan orang Bugis ramai. Serangan besar-besaran dari luar angkasa ke bumi orang Bugis. Hal asing. Jadi apabila kita pastikan bahawa dah kenal pasti identiti setiap daerah Bugis Selangor, maka kita cuba atmosfera bumi akan berubah. Kepada mereka permukaannya meleleh dan kerap budaya itu harus diterap dari peringkat kelompok generasi batuan muda. Yang ditemui telah jatuh di bumi sekarang, kita telah puluhan, ratusan, iaitu nasi amba, bahkan ribuan tahun masuk, lalu masuk record, telah membentuk batuan record, yang unik. Di mana telah didapatkan mencari komisi. Permukaan batuan mengalami pengikisan Lalang, sehingga dan, pada akhirnya suka dibezakan ini batik dari Islam. Batuan di sekitarnya. Meteorite terdiri dari tiga kelas, iaitu Stony Meteorite, Puncak Gunung Kinabalu, Stony Iron Meteorite dan Iron Meteorite Sepang dan telah memecah rekod juga. Stony Iron Meteorite kita ada atau Meteorite yang akan batuan besi mengandungi batuan dan besi dalam pembahagian yang hampir sama. Keroncong. Meteorite batuan besi mengandungi bahan berbatu, iaitu silika dan logam besi nikel. Perancangan kita insyaAllah. Ujung tahun Meteorite kita akan satu lagi besi festival adalah sejumlah besar asteroid yang menjalani proses geologi pada sistem suria awal. Baik YB, Meteorite batuan besi adalah alloy besi dan nikel yang boleh dipotong dan digilang menjadi permata yang indah atau dihiasi dengan bahagian logam perhiasan. Negara yang menjadi pengeluar batuan ini ialah Thailand, Indonesia, Australia, jadi apabila seni budaya itu mungkin fokus kepada museum harian dan Libya. Kemudian kita pada budaya. Budaya pemakanan mungkin ada nasi amba yang saya sebut tadi, sate dan sebagainya. Dan akhirnya warisan kita banyak kepada sejarah. Kita ada museum, adalah kita ada tempat bersejarah dan sebagainya. Batuan dan satu dan lagi juga, yang tarian yang kita naikkan lagi iaitu dipanggil rongging. Jadi kalau kita tengok, rongging ini sebenarnya kalau di Melaka dipanggil gigi lamba. Okay. Batuan atau di Johor dipanggil sate. Ini memang sesuai dengan kebiasaan. Tetapi dia adalah batuan yang jangan-jangan kita juga. Okay. Kalau kita daripada Kampung Baru dulu nak buat sebagai batu jadi dia biasa, ada lagi pun cerita dia. Dia ini akan kami juga wartakan dan kita akan buat persembahan untuk memastikan
dongeng ini menjadi identiti negeri Selangor? Mungkin mendekatkan lagi para pelajar golongan muda dengan bermakna batu budaya. Kadang-kadang bila lelaki nak menari pun kadang-kadang di kajian. Ialah menjadi bahan perbualan juga. Jadi sebenarnya ramai yang tak tahu, kebanyakan daripada penari tradisi kita mempunyai latar belakang silat. Sedikit sangat. Kerana susunan bunga dan ketelitian tersebut. Jadi bagaimana supaya tarian-tarian dan apa juga yang diwariskan kepada kita ini bukan sekadar untuk persembahan untuk tahun. Tadi kajian mineralogi-nya yang macam mana masyarakat di barat menjadikan belik itu sebahagian daripada rutin weekend. Dan dulu pada zaman-zaman dahulu digunakan sebagai unsur besi yang boleh digunakan untuk harian, untuk digunakan sebagai ornamental, untuk pujian-pujian tarian itu dikaitkan dan juga untuk dibuatkan senjata-senjata. Sebab masa itu tidak ada lagi metallurgical sciences dan juga tidak ada saya minta kerjasama daripada agensi kerajaan daripada meleburkan besi ini. So mereka menggunakan besi yang sedia ada, iaitu meteorit ini sebagai unsur besi. Sama ada di dalam negara atau di luar negara, kita utamakanlah identiti kita. Mineralogi-nya terdapat biasanya mereka terkenal dengan nasi kerabu. Bila datang ke Selangor, kita hidangkan mereka nasi kerabu. Terdapat lebih kurang 5 hingga 20%. Kemudian ada persembahan, kita kekalkan dengan dan kebanyakan daripada jenis-jenis besi yang lain di bumi ini. Jadi saya harap ini dapat kerjasama di semua agensi kerajaan. Kurang pada 5%. Supaya dapat dijiwai, dirasai, dicintai oleh generasi muda. Bahawa Selangor ini kaya dengan budaya. Jadi kalau tidak usaha daripada peringkat awal, kita bimbang lama kelamaan budaya ini akan berpupus dan minat anak-anak muda ini tidak ada lagi kepada budaya. Mereka lebih minat kepada arah kemodernan. Jadi itulah antara misal kerajaan negeri untuk memperkasakan budaya warisan dan seni itu harus bermula daripada peringkat bawah ke generasi dan ke peringkat pembinaan dan sebagainya. Kenapa bagi yang kurang upah ini pembakaran di aktiviti yang mempunyai percuma melalui telefon pintar kadang-kadang kita minum-minum kita cari basket, memanglah elok, tapi disertakan juga elemen-elemen kebudayaan dalam persembahan secara jalanan dan kebudayaan budaya. Kita di Shah Alam memang kita ada pentas budaya tapi sebabkan PKP yang lepas telah jadi sekarang dah merancang semula dan ada beberapa daerah yang dah memang ada pentas yang disediakan untuk persembahan setiap hujung minggu. Sebagai contoh di Kuala Selangor, Kuala Selangor Bukit Malawati, kita dah buka muzium permainan. Muzium permainan ini daripada muzium sejarah, muzium permainan tradisional ini boleh dipraktikan. Kita bawa anak kita nak main gala panjang, seremban, sepak raga bulatan, segala-galalah, main letuk-letuk. Di situ boleh dipraktikan. Jadi tahu game tu penonton kita yang muda-muda ni tahu ke tak game batu permata main membaling tim ya. Jadi main tenteng. Jadi kalau nak merasai menjiwai dengan keluarga, ia biasanya dilakukan dengan pemanasan. Ke Bukit Malawati bawa anak-anak kita supaya mereka merasa oh ini dulu permainan kita zaman dulu-dulu. Stony dulu air kita nikio. Tidak ada smartphone. Sejenis bantuan dengan tradisional yang lebih agresif dengan fizikal. Kandungan dan besi. Dan lebih nampak sihat dan sebagainya. Yang terdapat di kawasan dan jerai. Dan kehadapan ini apa kualiti antara barangkali yang kita yang terbaik di Malaysia? Sebarang acara yang telah pun dirancang untuk mereka itulah sama-sama membawa anak-anak untuk mengenali kekayaan seni budaya dan warisan di negeri Selangor. Okey, antara yang saya sebut tadi, kita merancang untuk festival sate peringkat negeri Selangor dan juga kita akan mengwar-warkan juga keroncong peringkat negeri Selangor yang akan berlangsung secara besar-besaran dan akhirnya juga kita akan ada untuk memperkenalkan batik Selangor dan kita dah bekerjasama dengan RTM insyaallah kita akan buat satu rakaman untuk bagaimana mencanting batik Selangor. Keistimewaan batik Selangor boleh bagi mengenakan batik Selangor selain daripada warna merah kuning. Apakah elemen-elemen yang menjadikan dia batik Selangor? Soalan yang sangat saya rindu. Sebenarnya kami ini motif kita adalah bunga tanjung kelopak sembilan. Identiti negeri Selangor adalah bunga tanjung kelopak sembilan di mana sembilan itu melambangkan sembilan daerah dalam negeri Selangor. Jadi tetapi kita dalam banyak bentuk abstrak lah. Kita bukannya bunga yang seketul bunga, tapi kita bentuk dalam corak. Representasinya? Representasinya begini. Dan pakaian yang ini adalah kita dah pastikan bahawa ada untuk pejabat awam. Selepas dikilap, ia akan berwarna perak yang berkilau. Kebanyakannya terdapat di negeri kita. Pastikan bahawa dalam proses untuk dikembangkan
Barangan perhiasan yang biasa boleh dialihkan oleh tukang canai yang mahir ke permata berkilauan yang indah. Kerja-kerja pemotongan batuan berharga ini sentiasa dihargai. Pemotongan dan pencanaian yang teliti akhirnya membawa perubahan yang menakjubkan pada batuan. Dan juga batuan ini kerap digunakan untuk mencantikkan penampilan dan sebagai perhiasan yang penuh gaya. Identiti sendiri. Mm-hmm. Yang dikatakan batik itu apa sebenarnya? Banyak kadang orang tak faham. Mm-hmm. Batik ni pertama dia cantik. Okay, mesti dengan tangan dia sebab bila kata cantik ni dia tidak akan sama dengan yang lain. Tahap ketulusan cahaya. Dia dapat satu saja. Mm-hmm. Tak sama. Kemudian jadi, yang kedua cetakan. Kebiasaannya ia berbentuk kawasan. Tetapi kalau dah masuk dalam mesin, itu tak guna batik dah. Yeah. Dia dah tak boleh sebab itu dia bukan mesin. Jadi berbeza. Sebab itu kita tengok bila batik Malaysia, batik Selangor dia punya identiti dia. Harga mahal tetapi identiti dia. Sangat berkualiti. Itulah kita nakkan penjiwaan masyarakat bila mana kalau kita boleh berbelanja ratusan ribuan untuk barang berjenama dari Eropah, kenapa tidak dibelanjakan juga untuk, kalau bukannya beli banyak, sekurang-kurangnya kalau ada satu dua pun cukup untuk sebagai milikan. Sekali lagi mungkin YB boleh kongsikan kepada penonton, bila sebenarnya jangka masa, timeline yang kita boleh nantikan kehadiran batik Selangor ini untuk para pembeli? Kita telah melancarkan batik Selangor ini, tapi untuk kita nak buat ini dalam bulan 7 ini, kita akan bersama dengan dengan PRTN dan juga beberapa media untuk kita buat satu persembahan untuk bagaimana mencantum batik Selangor. Dan juga saya juga berharap akan dapat kerjasama dari semua agensi kerajaan. Kita dan kita jadikan ini sebagai satu untuk kita, dan saya juga menggalakkan supaya rakyat khususnya rakyat Islam di Malaysia kita utamakan sebagai busana. Ya. Busana kita dengan bersampit dan berlayar supaya identiti ini setiap satu orang simpan satu. Di bahagian persalinan kita tidak ada kosongkan supaya tema berbusana kita dah lengkap ataupun cincin ini. Dia tak faham kan kita busana itu orang kahwin ni baju lain. Busana pahlawan ni tak sama. Banyak sebenarnya cabang-cabang. Tapi ada juga variasi bukan merah kuning ya. Ada kalau bahan patuan yang penting punya Tanjung Kelopak 9. Terima kasih YB kerana sudah bersama kami pagi ini. Tak sabar-sabar sebenarnya kepada batuan permata yang terhasil diangkat, di bumi dan juga untuk menjadikan permata akan, itu unik. Telah pun, batuan mempunyai kualiti sederhana atau rendah aktiviti warisan akan dijual di pasaran. Selepas kita ingin ketahui lebih lanjut tentang mengatasi masalah rambut dan batuan ini. Kita berhati-hati kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.